Lebaran pesta makan es krim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Akhirnya sudah jadi semua. Itu mereka datang. Gaduhlah. Yuk, di like dulu video ini. Makasih ya. Sebentar. Wah, silakan masuk. Makasih, Rena. Maaf lahir batin ya, Rena. Iya, sama-sama. Maaf lahir batin juga. Nenek di mana, Rena? Nenek masih mandi. Tunggu sebentar ya. Waffle-nya udah mateng loh. Sambil nunggu Nenek buat pesta makan es krim, silakan makan waffle-nya dulu. Yeay, waffle! Aku yang rasa coklat. Aku yang rasa stroberi. Dan aku rasa custard. Waffle-ku sudah habis, tapi Nenek belum juga selesai mandinya. Mungkin Nenek ketiduran di kamar mandi. Gimana kalau kita siapkan dulu es krimnya? Biar pas Nenek selesai mandi, pesta es krimnya bisa langsung dimulai. Ide yang bagus, Al. Mari kita buka. Kang Suni Ice Cream Shop. Yeay, cooking time. Ada rasa stroberi, vanila, coklat, blueberry, dan ada yang bentuk kayak gini. Ini dia 4 rasa es krimnya. Blueberry, strawberry, vanilla, dan coklat. Ups, yang coklat ini belum diputar. Nah, dapat 3 topping. Jeruk, strawberry, dan bendera. Dan kalau ini namanya soft serve. Kayak gini pemakaiannya. Kita juga dapat freezer. Jadi es krim yang belum kita makan, kita masukkan freezer dulu kayak gini. Dan ini 2 pintu, pintunya pintu geser. Tuh, dan bagian ini namanya laci. Terus ini dipakai buat menyimpan aksesoris. Kita dapat 3 centong es krim dan tempatnya di sini. 1, 2, 3. Iya, ada tulisannya kan, artinya centong es krim. Dan ini dia mesin es krimnya. Es krimnya nanti ditaruh sini, terus keluarnya di sini. Nyalakan dulu mesin es krimnya. Nah, ini pilihan rasanya. Kita pencet aja. Oh, dia milih rasa blueberry. Sebelum kita cetak es krimnya, kita harus memasang tongkatnya ini di sini nih. Jadi kita paskan sesuai dengan polanya. Nah, seperti ini nanti. Jadi tadi milih es krim rasa blueberry ya? Sebentar. Centongnya ditaruh sini dan es krimnya ditaruh di sini. Pastikan tanda panahnya ini bertemu ya. Nah, kayak gini. Terus ditutup dan kita cetak deh. Wah, sudah jadi. Kita taruh di sini dulu ya. Selanjutnya, aku nanti mau makan yang rasa coklat. Kalau aku mau yang rasa vanila ini nih. Masukkan. Seru banget ya bikin es krim rame-rame. Dan cetak. Oke, udah jadi. Dan letakkan di sini, soalnya makannya masih nanti. Aku mau pakai topping ah. Nah, punyaku ada toppingnya. Ih, enak aja. Aku juga mau loh. Aku topping strawberry. Dan aku topping bendera rasa coklat. Hooray! Ada satu yang belum dicetak. Kita masukkan ke dalam freezer dulu biar tidak meleleh. Itu nanti buat Nenek ya.
nyariin aku ya? Nenek, nenek, kamu berapa tahun mandinya lama sekali? Maaf ya teman-teman, perutku sakit banget. Soalnya kemarin malam kebanyakan makan sambal. Kalian nungguin aku ya? Ih nenek, makan sambal kok banyak-banyak. Iya nenek, yuk sekarang kita mulai pesta makan es krimnya. Tapi perutmu udah gak sakit kan nenek? Enggak kok, sekarang udah baikan. Loh, kalian mau ngajak pesta makan es krim sekarang? Iya dong, sekarang. Ini kan masih pagi, belum buka puasa. Nini, kamu lupa ya kalau sekarang sudah lebaran, udah gak boleh puasa lah hari ini. Iya nenek, udah lebaran, pagi-pagi boleh makan deh. Iya juga ya, aku lupa, padahal udah pakai baju bagus, baju lebaran. Dan aku lihat kalian juga pada pakai baju bagus, yuk kita pesta makan es krim sambil fashion show. Ide bagus Nini, aku ikut. Selamat lebaran ya teman-teman, mohon maaf lahir batin. Jangan lupa berdandan yang cantik ya. Pakai baju terbaik kalian buat silaturahmi. Gak baru gak apa-apa, yang penting cantik dan nyaman dipakai. Hore, aku duluan ya yang injek es krimnya. Apa kalian juga lebaran makan es krim?